Guna mengembangkan kemampuan berbahasa para santri, Pondok Pesantren Putri SMP MTA Gemolong Sragen Jawa Tengah menggelar serangkaian lomba dalam Puncak Semarak Bulan Bahasa 2024. Kegiatan Semarak Bulan Bahasa merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki pengurus Pondok Pesantren Putri SMP MTA Gemolong dan digelar rutin setiap tahunnya. Pada tahun ini, Semarak Bulan Bahasa berlangsung pada 26 Oktober hingga 2 November dengan melombakan 3 jenis kejuaraan, yakni geguritan, lomba pidato 4 bahasa, serta storytelling. Menurut Ketua Panitia, kegiatan ini digelar untuk mengembangkan dan melatih bakat berbahasa yang dimiliki para santri. Untuk tujuan Lomba Semarak Bulan Bahasa, yaitu yang pertama, mengembangkan serta melatih bakat santriwati, yang kedua, mengasah santriwati agar dapat berbicara lebih lanjut tentang bahasa Inggris, Jawa, Arab, maupun Indonesia. Yang ketiga, melatih santriwati untuk percaya diri agar dapat tampil di depan forum umum. Yang keempat, untuk mempengaruhi para audiens untuk mengikuti pesan yang terdapat dalam Lomba Semarak Bulan Bahasa. Melalui perlombaan ini, salah seorang peserta berharap dapat mengasah kemampuan bahasa Inggris yang ia miliki. Dan harapan saya kedepannya, semoga saya bisa mengasah bahasa Inggris saya agar menjadi lebih bagus lagi. Dan untuk teman-teman saya, semoga termotivasi dengan storytelling. Melalui berbagai lomba yang digelar, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan para santri, baik kemampuan berbahasa maupun rasa percaya diri berbicara di hadapan audiens. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Nazun Afifah dan Novita Nur Aziza, MTA TV.